رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'utsi rahmatan muhda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, pada episode sebelumnya, kita sudah mengetahui dua rahasia dari rahasia-rahasia puasa. Yang pertama adalah bahwasanya ternyata melalui puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan teguran kepada kita bahwasanya sebenarnya kebutuhan yang paling primer daripada manusia adalah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Rahasia yang nomor dua adalah bahwasanya kalau manusia mampu menahan diri dari kebutuhan primer dia, maka pastinya manusia lebih mampu lagi untuk menahan diri dari melakukan dosa, dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang rahasia ketiga dari puasa, yaitu puasa dimulai dari malam hari, dalam artian dimulai dengan niat di malam hari, kemudian dimulai dengan cara menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sejak dikumandangkannya azan subuh, sejak masuknya waktu subuh. Ini artinya seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan seorang hamba yang muslim seharusnya dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat untuk beribadah, bahkan ketika dia berada di gelapnya keadaan dia, berada di gelapnya kehidupan dia, berada di gelapnya hati dia. Dia harus ada keinginan yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Niat sejak malam hari untuk berpuasa. Artinya kita harus punya keinginan yang kuat untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memulai langkah kita yang pertama dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata para ulama, langkah-langkah menuju Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan at-takhalli. At-takhalli yang artinya adalah menjauhkan diri, menyucikan hati, membersihkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian ada namanya tahalli, yaitu menghiasi diri dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal yang wajib, dengan amal-amal yang sunnah, dengan amal-amal yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahasia yang ketiga dari puasa. Rahasia yang keempat dari puasa adalah berbuka puasa. Pastinya orang yang pernah berpuasa merasakan kebahagiaan, apalagi saat berbuka puasa, apalagi saat berbuka puasa di hari pertama di bulan Ramadan. Kebahagiaan yang besar, dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwasanya setiap orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat dia berbuka berpuasa. Yang nomor dua adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbihi, saat nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Kebahagiaan orang berpuasa saat berbuka puasa bukan karena dia makan, bukan karena
Dia akan menghilangkan dahaga dia, menghilangkan lapar dia dengan cara berbuka puasa. Bukan karena itu, tapi lebih daripada itu. Kalau dia berbuka, berbahagia karena makan, maka dia akan merasakan hal yang sama pada setiap saat dia makan. Tapi berbeza. Berbeda sekali kebahagiaannya saat makan buka puasa dengan makan pada saat yang lain. Itu kenapa? Karena ini diawali dengan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa puasa. Ini merupakan miniatur hidup kita mulai dari dunia hingga akhirat nanti. Puasa sejak menahan diri dari yang membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah miniatur kehidupan manusia di alam dunia ini. Kemudian berbuka puasa artinya adalah miniatur bagaimana nantinya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin ada seorang hamba yang nantinya bisa berbahagia saat dia menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila sebelumnya dia berpuasa. Dalam artian dia berpuasa dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu-satunya jalan untuk bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua diajarkan melalui Ramadan. Semoga kita semua dapat menjadikan kehidupan kita baik di bulan Ramadan, bahkan seluruh hidup kita dalam keadaan beribadah. Seluruh gerak-gerik kita adalah ibadah. Dan semoga kita semua berbahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia, di alam barzakh, maupun nanti di akhirat nanti. Semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kebahagiaan sejati adalah disebabkan oleh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kepada kita banyak rahasia-rahasia. Semoga kita selalu mendapatkan berkah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.